Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Gede Putu Aryadi, saat ditemui di kantor Gubernur NTB. Ia menyampaikan bahwa saat ini pelaku yang memberangkatkan para korban CPMI ilegal menggunakan kapal yang karam di Malaysia telah diamankan. Disebutnya bahwa pelaku sebanyak 2 orang. 1 orang berhasil diamankan di Riau dan 1 orang diamankan di Lombok Timur. Namun demikian, Gede menyebut bahwa terkait pengamanan pelaku telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Sebut Gede, kini para pelaku melakukan pergeseran modus. Yang sebelumnya memberangkatkan para korban mengatasnamakan perusahaan, kini para pelaku justru melakukannya secara perseorangan dengan berbekal pengalaman pernah bekerja di Malaysia. Disampaikannya bahwa dari hasil penelusurannya kepada pihak keluarga korban yang meninggal dunia, diketahui bahwa korban mengaku akan bekerja ke Sumatera dan tidak mengetahui keberangkatan korban ke Malaysia. Sehingga keluarga terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa keluarganya turut menjadi korban meninggal dunia pada saat karamnya kapal menuju Malaysia itu. Kondisi di desa dan dusun sebenarnya kepala desa dan kadus ini sudah mulai tertib, tidak mau mengeluarkan rekomendasi perjalanan bagi warga yang memang berangkat secara non prosedural. Nah, dari korban yang kita lihat kemarin itu tidak ada dokumen yang bisa kita dari desa. Bahkan ada korban itu, jenderal korban yang dipulangkan sudah jadi jenazah itu, keluarganya tidak tahu dia ke Malaysia. Karena informasi awal, korban ini bekerja di Sumatera, di Riau. Gitu. Itu kan. Ada menurut saya pergeseran modus sekarang. Kalau dulu mungkin ada agen-agen perusahaan, agensi yang... Sekarang ini individu saya lihat pelakunya, dia punya jaringan. Dan rata-rata orang itu sudah pernah ke situ. Lebih lanjut disampaikannya, bahwa apabila dilihat dari kasus pengiriman TKI ilegal, ada tren penurunan kasus. Namun dengan adanya kasus tersebut, ia menyebut bahwa pihaknya harus lebih awas terhadap pelaku kejahatan human trafficking. Dengan adanya kasus tersebut, ia pun akan melakukan pertemuan dengan seluruh forum kepala desa, serta kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang ada di kota kabupaten di NTB. Untuk melakukan langkah yang lebih masif dengan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait pengiriman PMI secara prosedural yang disebutkannya tidak sesulit yang dibayangkan sehingga masyarakat tidak mengambil jalan pintas dengan menggunakan jalur non prosedural. Lela Anjani, Lombok TV, Mataram.